Lainnya, pemirsa, polisi tetapkan dua orang aktor sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Dalam gelar perkara, polisi tak menghadirkan Epi Kusnandar lantaran tengah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat resmi menetapkan dua aktor yang ditangkap Kamis pada 9 Mei, Epi Kusnandar dan Yogi Kembles sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Penetapan tersangka ini atas dasar barang bukti narkoba dan pemeriksaan urin. Epi Kusnandar tak hadir di hadapan media karena tengah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Eka dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dan ada rekomendasi dari Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk dihadirkan dalam rilis pada sore hari ini, dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan maka Saudara Eka kita putuskan untuk tetap dirawat di RSKO Jakarta. Dan nantinya akan kita lakukan proses rehabilitasi.